karena jembatannya cukup kecil, jadi kita kalau ada yang jalan berdua, mereka kadang kan nggak muat gitu loh. Ini cukup kecil, cuma segini aja lebarnya, selebar tangan, jadi harus gantian. Itu kecil kan jembatannya. Sekarang jalanannya agak nanjak. Kalau punya sepeda bisa bawa sepeda juga. Karena minggu depan, next week, semua kayaknya udah mulai gundul. Ini hari minggu-minggu terakhir dari fall season, jadi di taman sedikit ramai, termasuk ramai di sini ya. Terima kasih sudah mampir ke vlog jalan-jalan fun and hobby bersama saya Santi dari Ontario, Kanada. Sampai ketemu di next video.